channel Smart Color. Kali ini kita akan memperkenalkan mesin jahit make up 360 derajat. Apa sih 360 derajat? Ini rahasianya di sini. Oke. Nah, mesin jahit 360 derajat ini bisa mereparasi kulit ya, dompet, tas, sepatu, yang dimana mesin jahit yang lain itu nggak bisa gitu. Karena produknya sudah jadi, jadi biasanya untuk reparasi. Contohnya seperti ini. Ini untuk jahit pinggiran sini langsung bisa bayangin. Langsung seperti ini. Keren. Terus untuk jahit yang sininya juga bisa. Jadi ini ya kelebihannya. Ini tungku terkenalnya. Seperti atau disebut itu postbed dalam bahasa internasional. Jadi untuk jahit di pinggiran sini atau misalkan ini sobek, langsung gini ini bisa masuk nih, karena amnya ini kecil. Jadi itu kelebihannya. Dan kelebihan yang lain lagi, mesin jahit ini bisa mengikuti arah kemanapun. Bisa jalannya bisa maju, bisa mundur, kanan, kiri, nyamping gitu. Jadi diputar-putar tanpa mengganggu alur benangnya. Nah, mesin yang lain nggak akan bisa. Inilah hebatnya. Nah, mesin jahit manual ini bisa pakai listrik, motor listrik, atau engkol manual. Ini yang terbaru modelnya, yang ID17888. Yang sebelumnya itu agak kecil ini. Ini biasa untuk tas, dompet. Cuman kalau untuk sepatu yang bagian pinggir sini, ini belum bisa karena kurang masuk, angga ini kurang masuk. Sementara kalau yang ini justru untuk kelebihannya, jadi sistemnya tungku gitu, jadi bisa untuk pinggir. Oke. Kemudian untuk manual bisa langsung bongkar begini atau pakai motor. Kalau jika pakai motor, kita sarankan sih pakai yang servo. Yang servo itu kecepatannya bisa diatur. Jadi mau yang cepat atau lambat, ini semua ada aturannya. Ada speed controlnya. Biarpun pelan, tapi dia tetap full power. Dan ini beratnya juga sangat kuat. Ini simple tapi luar biasa. Kelebihan yang lain juga, ini mampu sampai 1 cm. Ini kuat ini sih. 1 cm, tebal sekali. Oke, sementara perkenalannya dulu. Untuk selanjutnya kita praktek di next video. Untuk keterangan cara belinya, link pembeliannya, harganya berapa di deskripsi ya. Oke, jangan lupa like, comment jika kalian suka video ini. Oke, thank you.